Kami datang bukan sebagai lawan, tapi kami datang. Puluhan pedagang yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Pasar Sibolga melakukan unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Sibolga, Sumatera Utara. Para pedagang melakukan unjuk rasa berkaitan dengan relokasi Pasar Sibolga Nauli ke Stadion Horas agar ditunda paling tidak usai Lebaran Idul Fitri. Koordinator aksi sempat bersitegang dengan pihak keamanan dari Polres Sibolga yang mengawal aksi, karena peserta aksi akan melakukan lempar telur ke kantor wali kota karena aksi mereka tidak direspon pihak Pemko Sibolga. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Edo dan Rahman Nasution melaporkan.